Eta sahabat teh sahabat. Aya sahabat anu ahlus sufah. Saha ahlus sufah? Ahlus sufah teh adalah ahli musok emter Masjid Madinah. Ahli musok sarare di pinggiran Masjid Madinah. Karena teu gadeun rompok. Teu gadeun rompok. Kupunten ku miskin-miskinna. Ahli sufah lamun teh bahasa Indonesia na mah ceuk orang jasim na backpacker. Saha bae tah? Di antaranya adalah hiji Abu Hurairah, kedua Bilal bin Rabah, nu katilu Salman Al Farisi. Manehna keur bobo di pinggir masjid, bari teu make bantal-bantal acan, ieu mah keunaeun ngaji jadi bantalan. Jadi keudeung geus sare. Jadi keur barobo gitu, keur barobo, da keur barobo. Torojo Rasul kaluar di pintu masjid. Cegat Rasul, hei Bilal, Abu Hurairah, terus Salman Al Farisi, Ridho tante siapa? Sare dina emter masih imah teboga, Ridho tante Ridho gusti, usabab siapa? Ridho mangka Allah bakal misahkan asukna ke surga antara siapa yang jalma kaya beda 500 tahun. Untung Abu Hurairah sampai jumpa. Benar Rasul. Oh, pokok nama antara siat yang jalan manusuk itu bedana 500 tak. Terus dalam dirinya dongkap Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf dongkap. Cik Abdurrahman teh siat senang amat. Ayah naon siat ya, pakai senang-senang amat. Pakai NM praksagara matem. Ayah naon siat ya, pakai senang amat. Ayah naon. Cik Abu Hurairah. Ayah Abdurrahman. Siat yang mampu ngarain. Oh, ayah yang mampu ngarain gitu. Beda na antara siapa jeng aing 500 tahun ngaceng Abdurrahman. Duh, siapa udah tiuran kasih enggak? Oh, aing hela nu miskin. Abu Hurairah, Salman Al Farisi, Bilal bin Rabah, aing hela nu kasih surga. Siapa Abdurrahman? Beda na 500 tahun. Et Abdurrahman datang ke Rasul. Ya Rasul, abdi hayang jadi miskin. Rasul, tuh aku aing hayang jadi miskin abdi ya Rasul. Hebat tuh Abdurrahman. Kira-kira ayah itu orang dia nusuknya yang jadi miskin ayah itu. Ini Abdurrahman mah hebat. Jangan mabungar, sabarlah gitu duitnya Abdurrahman kita. Bener. Lamun dikisarkan mata uang kurs rupiah dan dolar dalam saat ini. Harga emas kuali 800 ribu. Karena uang bagaimana dinar berbekalan. Lamun dikira-kirakan uang Abdurrahman bin Auf ayeuna 4.000 triliun. Kira-kira nah ya orang Indonesia boga 4.000 triliun. Teu aya. Eta Abdurrahman mangke menta ka Rasul, ya Rasul doakeun abdi hayang jadi jelema miskin ya Rasul. Embung eleh Rasul ku Abu eta Abu Hurairah, embung eleh ya Rasul, embung eleh ku Salman Al Farisi ya Rasul, embung eleh ya Rasul, ku itu tuh ku sanggarana Bilal bin Rabah embung eleh. Akhirnya Abdurrahman yang cara hayang miskin. Bener-bener orang perlu kamu ingat Abdurrahman bin Auf orang anu ahli bisnis. Menaik nama Bob Sadino dan Rizal Ramli. Menaik nama ahli dalam bisnis. Akhirnya manehanana yang cara supaya jadi miskin. Kumaha carana aing jadi miskin ya? Kumaha aing carana jadi miskin? Diborong kabeh korma nu aya di Mekah, nu aya di Madinah, nu aya di Suriah, nu aya di Irak, nu aya di mana-mana diborong gaya miskin. Nu akhirna dieun gudang. Ceuk cerita gudangna Abdurrahman bin Auf ngagudangan eta korma 4 kilo. Jadi ka mana 4 kilo ieu? Hayang dicek deui. Kira-kira. Sadasari. Gudangna doang. Punten di Pandeglang nu pangseur Nabi Asep Pak Haji Ati. Teu teu sagede kieu eta gudang. Bahkan gudang bulog anu ayah di Indonesia tentu sakit gitu ya. Nu akhirnya ku hebat-hebat na Abdurrahman jeung hayang miskin jeung Abdurrahman sahabat masyarakat orang Madinah nu miskin nu butuh nu fakir hayang kana korma nyokot hebat henteu da hayang jadi miskin. Terus gitu menang setahun berlalu orang di Madinah kalaparan di dunia korma gagal panen. Gagal panen di Madinah teu aya, di Suriah teu aya, di Syam teu aya. Sementara dua korma sama doang. Abdurrah, nuti Suriah datang deui malah banjak korma. Nuti Irak datang deui butuh korma. Nuti mamana datang deui korma dihitung-hitung lain miskin karena nama suki. Pusing kita Abdurrahman, bingung. Dongkap deui Abdurrahman teh ka Kanjeng Rasul.
kunaon karena tak nambah kaya ku abitos disodakohkan ke orang Makkah tos disodakohkan ke orang Madinah kunaon karena tak nambah kaya ya Rasul balanja abdi ka pungkutan kamari ku hari karena nambah kaya ceplos atuh ente salah berarti ai salahna di mana kalah ka sodakoh maksudna kumaha ya Rasul awal jalan sodakoh dengan miskin awal jalan sodakoh nu bakal miskin jadi Pak sahai teh pokok kena iya Sofyan Hadi udah siap nunikan warden ku Pak Sofyan Hadi ayeuna 50 juta insya Allah dibalas Allah 5 miliar amin iya itu tadi dia ya pentah Abdurrahman bin Auf ya Abdurrahman bin Auf hayang miskin hayang sugi hayang sugi caranya kuma soda tadi sugi hayang dia ada mulut karena ngumpet tolong panitia mulut ngegedor imah makin nyumput segala macam lain pas ya segala itu ada jumpa majikan ya Allah ya Rabbantak ya Alhamdulillah abdi kadu dulu ya Pak Sofyan Hadi Masya Allah luar biasa doang opos etara Abdurrahman bin Auf orang doakan mudah-mudahan hartana bertambah amin ya Allah ya Rabbal Alamin.